Oke, kita akan unboxing smart sejadahnya. Bagaimana kondisinya? Oh, packingnya sangat rapi. Walaupun tidak pakai bubble wrap, hanya dibungkus plastik. Oke. Boxnya sih penyok-penyok nih. Bekas tertindih-tindih di pengiriman si cepatnya karena terlalu cepat sampainya. Nah, ini dia. Oke, nih. Oke, packingnya. Ini dia. Ayo. Nih. Oke, ukuran 120 x 70 cm, 900 gram, hampir 1 kilo. Oke, kita akan buka mana pembukaannya, di mana? Oh, di sini. Nah, lihat prosesnya, apakah isinya sempurna dan apa saja isinya. Apakah isinya lengkap dengan baterainya ataukah baterainya not included? Ya, tidak disertakan atau bagaimana? Nampaknya tidak ada baterainya. Habis peringatan. Baca aja. Ini dia, ini untuk apa ini? Ada ininya untuk apa? Belum tahu. Kita buka isinya apa? Ini dia. Apakah baterainya sudah terisi atau tidak? Saya tidak tahu. Dan apakah ada remote controlnya yang ini? Nah, kemarin di keterangan sih tidak ada remote controlnya. Ini tidak ada remote controlnya. Ya, tidak ada remote-nya nih. Nah, habis. Berarti ini yang tanpa remote. Kan juga ada remote-nya. Oke, bagaimana menghidupkannya coba? Apakah ada baterainya? Nah, mungkin tak ada baterai nih. Karena tak ada respon, harus pakai obeng. Oke, ini aja packingnya, sudah selesai, habis ini, tidak ada remote control, hanya ada peringatan. Oke, sudah. Unboxingnya sudah selesai, kita akan review nanti kalau sudah ada baterainya. Oke, terima kasih sudah bersama Uhaji Banjar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan video reviewnya di sesi konten berikutnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas.